pada siang hari ini saya akan menyampaikan ceramah singkat saya tentang kebersihan. Rasulullah menyebutkan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Jika dijelaskan maka hadis tersebut ingin mengatakan bahwa seseorang yang menjaga kebersihan itu, baik itu kebersihan diri maupun kebersihan hati, termasuk orang-orang yang beriman. Secara tidak langsung, jika kalian mengikuti apa yang telah dikatakan, maka kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jika kalian tidak melaksanakan apa yang diperintahnya, maka kalian tidak termasuk orang-orang yang beriman. Salah satu alat yang bisa untuk membersihkan diri adalah air. Kita bersyukur bisa hidup di wilayah yang tidak kekurangan air. Sekian ceramah singkat yang saya bisa sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna di kehidupan kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan satu lagi, like video ini.